Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamsiah dari Madura, Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sampang. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih, syukur, alhamdulillah, karena atas takdir Allah saya bisa terpilih dan bisa masuk dan bisa mengikuti grup camp Sulawat. Ya Allah, atas kehendak ajunan, ya Allah, saya bisa berkumpul dengan para guru, para ustazah dan sahabat-sahabat yang selalu mengingat Allah, yang selalu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ini, saya bisa menyadari betapa sangat lemahnya cinta saya pada Rasulullah. Dan setelah saya mengikuti dakwah-dakwah dari Gurunda, saya bisa mengerti betapa kita harus mencintai, betapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Ya Allah, atas kehendaknya. Saya mengerti. Perlu ketahui sebelum saya mengikuti, saya masuk dalam kamp selawat ini, saya memang punya amalan yaitu selawat Fatih, di mana saya setiap hari hanya bisa mengamalkan 1000 selawat Fatih. Namun setelah saya mengikuti materi ini, selain dari amalan sehari-hari saya bisa melanjutkan dengan selawat-selawat yang lain, selawat-selawat Jibril dan selawat lainnya. Ya Allah, semoga ini bisa membawa kita berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah nanti. Dan ini menjadi pelajaran, menjadi pelajaran dan motivasi bagi saya untuk bisa selalu mengingat, untuk bisa mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami semua, jadikanlah guru-guru kami, jadikanlah orang tua kami, jadikanlah saudara-saudara kami, jadikanlah saudara-saudara yang ada di guru ini, ya Allah, menjadi orang-orang pilihan Allah yang dipilih untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam hanya mimpi. Dan untuk yang terakhir kali, kami mohon maaf apabila selama masuk di grup kan selawat sempunya salah disadari atau tidak disadari. Saya mohon maaf ya usahanya. Dan sekali lagi, terima kasih kepada para guru, terima kasih kepada para ustaz dan ustadah, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kam selawat atas berkumpulnya kita di kam selawat ini. Akhirnya dari kami.